Malam ini jadi artis of the month, wajah Ariel Noah terpampang di tim Squirt New York. Siapa yang tidak kenal dengan artis ternama ini? Siapa lagi kalau bukan Ariel Noah? Ariel Noah berhasil membawa emas dan membawa harum Indonesia. Dikenal di mancanegara, salah satunya dengan terpampangnya wajah Ariel Noah di tim Squirt New York, Amerika Serikat. Ariel Noah selalu menjadi pemberitaan media. Namun harus kita ketahui bahwasanya Ariel Noah lagu-lagu selalu trending di tanah air. Ariel Noah akan dikontrak televisi luar negeri. Lantas, benarkah Ariel Noah dikontrak perusahaan terbesar luar negeri? Nama Ariel Noah baru-baru ini sering jadi perbincangan hangat media. Semenjak dirinya punya hubungan dengan BCL, nama Ariel Noah selalu jadi bahan pemberitaan media sosial. Sebagai penyanyi yang terkenal yang kini tengah naik daun, Ariel Noah memang selalu dikontrak dari berbagai macam perusahaan, baik dalam negeri hingga luar negeri. Itulah berita pertama. Lanjut ke berita selanjutnya. Unggah Alia dilukis seniman, sikap Ariel Noah jadi sorotan. Ariel Noah memboyong sang putri Alia Anata ke Paris untuk menghadiri Paris Fashion Week 2022. Selama menghabiskan waktu di Paris, Ariel kerap membagikan momen kebersamaannya dengan sang putri di Instagram. Kedekatan anak dan ayah itu mendadak jadi sorotan. Salah satunya saat Ariel mengunggah video saat pelukis jalanan melukis wajah Alia. Alia tampak santai duduk di depan sang pelukis, sementara itu Ariel sibuk mengabadikan momen tersebut. Alia lagi dilukis sama seniman jalanan, kata Ariel sambil mengarahkan kamera ke Alia. Sikap Ariel tersebut menuai pujian dari warganet. Pelantun menghapus jejakmu itu disebut ayah yang sangat menyayangi putrinya. Seperti komentar pada akun TikTok, Ariel Noah garis keras yang mengunggah kembali instastory milik Ariel tersebut. Kadang suka iri lihat anak cewek bisa sedekat itu sama papanya, aku gak bisa, tulis Dewi. Love banget bisa jadi papa yang menjadi sahabat, tulis Handa. Pasti posesif Ariel nih ke anak ceweknya, tulis Senjaji. Ariel Noah menghadiri Paris Fashion Week sebagai perwakilan dari salah satu merek fashion lokal. Selain bersama Alia, Ariel terbang ke Paris bersama rekan selebriti lainnya seperti Anya Geraldine, Reza Arab, Keanu Al, dan Adipati Dolken.